Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sultan Royhan Channel. Oke, di sini saya akan membahas mengenai masalah jig cetak foto, terutama yang berkaitan dengan ukuran 1R, 2R, 3R, 4R, 4R sampai 17R. Nah, di sini ini jignya ya, ini jig cetak foto sama ukuran lengkap. Jadi untuk pemula ataupun untuk yang udah bergerak di bidang usaha cetak foto, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk meningkatkan produktivitas. Oke, gimana caranya dari hasil jig ini untuk mempermudah proses pencetakan? Contohnya seperti ini. Ini buka dulu ya ukurannya. Jadi ini setelah software-nya udah diinstal dan mentahnya udah disimpan. Contoh seperti ini ya ukuran foto baru bisa dibuka. Jadi kalau belum ada software-nya belum bisa dibuka. Oke, di sini ada ukuran pas foto yang udah saya buatkan videonya dan ada juga yang ukuran paket ya. Paketan seperti ini ya. Dan kalau sini saya akan membahas antara 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 68, 6R, 10R, 10RS sampai 17R ya. Contohnya seperti ini, yang paling banyak dipakai yaitu ukuran poskar atau ukuran 4R. Contohnya seperti ini. Nah, ini jignya ya. Kalau udah dibuka seperti ini udah pasti tinggal narik aja fotonya di mana gitu kan. Ini kita besarkan dulu view-nya, kita 100 jadi. Add image, image-nya simpan di mana? Contohnya seperti ini. Ini ada 4 misalnya ya. Add, oke. Okay. Ini tinggal tarik aja gitu. Nah, di sini juga bisa sambil pencet control. Kita geser-geser ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini contohnya kita mau diedit ya, contohnya ini ya, kita edit ini. Contohnya ini dah, kita ada faktor edit ya, edit ini auto level, auto level dia mengejar secara otomatis mengenai pencerahan warnanya, atau bisa di crop juga di sini misalnya, di crop ya. Oke, dan bisa di crop ya, geser langsung bisa juga edit. Nah, ini bisa jadi hitam putih gitu. Nah, contoh seperti ini. Jadi teman-teman yang mau cetak pas foto juga ini bisa tinggal pencet itu aja, udah tinggal pijit ini aja ya, colorize. Ini udah langsung, ini juga bisa diatur tingkat kegelapannya berapa. Nah, jadi fotonya hitam putih ini ya. Mungkin teman-teman yang ada warna yang cetak foto pas foto, oh pinginnya jadiin hitam putih seperti itu. Lalu juga di edit itu ada namanya diputar ya, contohnya ini bisa diputar. Misalnya fotonya dibalik, bisa diputar kondisinya menjadiin potret seperti ini ya. Dan juga di edit itu ada item macam-macam, pokoknya sangat mudah sekali ya untuk ukuran 4L ini. Oke, lanjutnya contohnya, oh saya mau nyetaknya agak banyak gitu yang 4R, tapi nyetaknya saya pengen nyetaknya langsung ada dapat orderannya banyak. Contohnya ini ya, kita select all ya, select all ini ya, saya select all. Oke. Nah, ini kan fotonya banyak ya, contoh seperti ini ya, banyak fotonya. Jadi nggak perlu tarik satu-satu, kita tinggal narik ini aja, satu ditarik ke sini, oh, langsung masuk. Dan ini juga bisa dipindah-pindah gitu, ini kemana. Nah, ini dari semua foto ini, jadi total berapa lembar, ini segininya itu kan ukuran 4R. Ukuran 4R itu satu lembar A4 ini bisa jadi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lembar, 8 lembar kurang setengah ya, jadi 7 lembar setengah ukuran 4. Nah, gitu teman. Jadi ini kalau udah gini udah tinggal print aja, print, cari printernya, langsung properties, settingan atau landscape atau portrait kondisinya. Jangan lupa kalau pas untuk Epson itu untuk cetak foto pakai Epson matte ya, pengaturan papernya ya di Epson matte. Nah, udah ini tinggal print aja, udah ini udah ukurannya, ukuran
ukuran A4. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ya. Ini ukuran postcard ya. Atau juga ada teman-teman yang mau nyetak yang 10 RS. Nah ini 10 RS itu sama aja ukurannya A4. Ini ukuran kertas A4 nih. Jadi ukuran kertas A4 ini kan misalnya kurang bagus, tinggal diedit aja auto. Udah, udah tinggal print langsung deh, cetak dapat deh uang. Ya gitulah, enak lah pokoknya teman-teman kalau untuk cetak foto ya. Mungkin teman-teman udah tahu kan modal dalam satu kertas A4-nya aja modal cuma 750 perak gitu. 750 perak ini mungkin untuk biaya listrik, biaya tinta, biaya maintenance ya 2000. Jadi total 2750 perak. Padahal saya ini nyetak saya hargain 8000. Jadi ada keuntungan per lembar itu 5250. Ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau yang mau perlu jiknya ini, jadi untuk mempermudah semua proses percetakan, yang harus punya jiknya ini gitu kan. Terutama teman-teman yang baru nyoba usaha cetak foto, wajib banget menurut saya. Jadi nggak perlu repot-repot masuk ke ke Photoshop dulu gitu. Nggak masuk ke Photoshop dulu, nggak perlu masuk ke Corel Draw dulu gitu. Jadi ya, buka jik ini, tinggal diambil aja fotonya. Udah beres. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadikan sumber inspirasi buat teman-teman yang terus berjuang berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.